Bosan kali aku di rumah di rumah aja. Oh iya, kan di Karijaya kan ada wahana baru di situ. Aku mau ngajak ayah ah. Ya ayah, main-main loh di Karijaya. Di Karijaya ada wahana baru loh. Oh, kamu main wahana? Iya. Ya udah, ayo mandi dulu kau ya. Iya. Ayo Jara, cepet Jara. Akhirnya aku udah selesai. Ayo, ayo. Ya Jara, nah. Yuk naik. Kiri, kiri, kiri. Dah. Let's go. Akhirnya aku dan anakku sampai guys. Anak aku senang kali lihat ini. Eh, banyak kan permainannya gila. Pantaslah anakku ngajak kemari. Ternyata ada mandi bolanya ini guys. Langsunglah dia masuk. Lihatlah ini. Tuh ramai kali kan kalian lihat. Mamak-mamak pun bisa masuk. Mau mamak-mamak, mau bapak-bapak, terserah. Yang penting hati senang. Walaupun tak punya uang mandi bola, cuma 10 ribunya di sini. Lihat mamak-mamak pun menggosip udah di situ. 10 ribu itu, weh, udah sepuasnya. Kalian lihat nih, mantap kali kan? Anak bahagia, hati pun senang. Tersedia juga, guys. Istana balon, super besar ya, guys ya. Kalian bisa bermain sepuasnya hanya 10 ribu saja. Odong-odong, tersedia juga ini hanya 5 ribu. Anak kalian bisa main sepuasnya. Lihat tuh, senang kali kan bapaknya. Jangan bapak, mamak pun senang kali, udah puas 5 ribu lagi. Keliling-keliling lah kalian sampai puas. Yeay! Nah, ini bagus juga we untuk edukasi anak untuk memasak ya guys ya. Tuh, lihat aja, aktifkan mereka. Mau anak laki-laki, mau perempuan. Bapak-bapak pun bisa bermain masak-masakan. Lihat ini, masak telur dia. Tahu lah bapak-bapak, kalau nggak masak telur, masak mie instan lah taunya ya kan. Selain melukis senja, kalian juga di sini bisa melukis. Gimana kak, senang melukisnya? Jadi lukisan yang kalian lukis itu bisa kalian bawa pulang. Jadi kenang-kenangan ya kan. Nah untuk permainan kalian boleh main sepuasnya ya guys. Nanti ambil hadiahnya ya. Nah setelah kalian bermain wahana, kalian jangan lupa ambil hadiah satu balon. Atau bisa ambil juga balon bendo seperti ini guys. Ya udah guys, datanglah kalian ajak anak kalian ke Wahana Indah Toys. Ini alamatnya di Jalan Karejaya. Di sebelah Sindelaras atau di depan Masjid Solihin ya guys ya.